Hello guys, welcome back to my channel. Nah, seperti janji gue kemarin, gue akan melakukan battle menggunakan satu kategori lain. Kalau kemarin kita melakukan battle menggunakan satu kategori, yaitu kategori common. Nah, hari ini gue akan melakukan battle yang akan menggunakan kategori rare. Oke, hari ini kita menggunakan rare. Tetap gue saranin untuk tidak menggunakan deck ini, karena deck ini hanya iseng-iseng aja. Jadi jangan dipakai untuk pertarungan atau battle ya nanti. Nah, di sini gue pakai Giant, Valkyrie, ada Mini P.E.K.K.A, Goblin Heart, Tombstone, Musketeer, Barbarian Heart, dan Fireball. Ini adalah deck yang akan gue pakai nanti. Ya, rata-rata levelnya level 4 ya, kecuali Mini P.E.K.K.A udah level 5. Dan sepertinya ini akan menjadi battle yang alot ya nanti. Oke, kita langsung battle ya. Get ready guys. Sorry. This one to move though. Oh, gak bisa. Oke. Let's call him. Namanya siapa sih? Oke, okay, gak usah. Oke. Ini sama sekali belum pernah pakai sebelumnya ya. Gue cuma atur aja tapi belum pernah pakai. Jadi ini baru pertama kali gue pakai deck ini dan gue langsung ngerekam video ini. Dan untuk pertama kalinya gue harus pakai defense. Ini menurut gue defense yang kuat itu ada heart di belakang gitu. Entahlah, itu kayaknya efektif banget. Ini susahnya kok nggak ada minion. Kok seringnya kalau serang udara itu minion, tapi nggak ada. Ini bakal susah. Tapi kita lihat aja nanti kalau menang, berarti ya itu hanya kemujuran, kemujuran semata. Oke, dapat satu tower. Oke, ini sebelah kanan itu kayaknya udah nggak berkutik lagi. Udah nggak ada. Oke, menang. Wow, ini pertama kali gue pakai rare deck dan pertama kali gue menang. Wow, tiga trofi. Thank you. Siapa sih namanya itu, bahasa Tiongkok ya? Battle kedua siap guys. Oke, bagi kalian yang suka pakai minion heart, angka bagusnya kalian berkolaborasi dengan bisa Mini P.E.K.K.A, bisa Giant, bisa Barbarian, bisa Prince, bisa Knight juga. Yang penting kalian punya elixir yang cukup dulu untuk mendeploy dua pasukan sekaligus ya, dua kartu sekaligus, itu sangat efektif, percaya deh. Wow, boom. Gak nyampe. Gue sukanya pakai Hidden Tesla sih, tapi nggak ada di rare ya Hidden Tesla-nya. Ini susah banget. Punya pasukan tapi nggak bisa menyerang ke udara. Aduh. Ya hanya berharap di tower aja sih. Oke. Satu. Apa gua bisa dapat 3 crown? Oke, kita lihat aja, mungkin dia lagi pasang strategi apa gitu ya. Yang bisa menjaga udara cuma goblin aja, tapi itu hanya sekali tembak aja satu pasukan.
nggak kayak dragon atau minion. Oke, ini udah banyak pasukan di sebelah kanan. Kita lihat aja apakah gue menang. Kita lihat aja, gue oke. Ada kemungkinan untuk ditahan ya. Oh, ternyata menang. Dua kali menang ternyata guys. Wow, Kronos, thanks Kronos. Oke, kita akan melakukan battle terakhir. Apakah kita akan menang atau enggak, kita lihat aja nanti ya. Tergantung sih apa yang gue keluarin nanti. Bilal Messi, orang Argentina mungkin ya. Mungkin aja dia ngeluarin troopsnya sebelah kiri. Tuh kan tetap aja sebelah kanan. Nggak tahu kenapa orang-orang kalau udah pasang defense sebelah kanan tetap aja mau masuk ke sebelah kanan. Aneh. Pakai masketir. Oh ya, masketir juga bisa menyerang di udaranya. Kenapa gue kepikiran ya? Hey, kenapa ditinggalin tuh? Ih, nggak ada tanggung jawab sama sekali nih marker masketir. Belum selesai udah lari aja. Gak bisa dikasih tanggung jawab yang benar nih masketir. Ih, dasar. Oh, ada freeze. Dia punya freeze, guys. Oh, kena satu. Oke. Kita akan menguatkan serangan ya. Oke, Valkyrie itu termasuk pasukan yang kuat ya. Dia nggak gampang mati, tapi gerakannya slow. Ya, kebanyakan kalau damage-nya besar tapi gerakannya slow. Kecuali mungkin Hawk Rider mungkin ya, karena dia cepat. Ah, dan juga Prince. Prince itu nanti ada charge baru dia damage-nya besar. Oke, mungkin gua akan kalah di sini. Walaupun gua kalah, it's okay lah. Wow, ini gua punya freeze tapi tuh. Oke, gua kalah. Nggak mungkin lagi gua harus menghancurkan tower. Good game. Oke, thanks orang Argentina mungkin ya, orang Argentina. Oke, guys, udah kita lihat tadi hasilnya menggunakan rare deck. Dan hasilnya adalah 2 kali menang dan 1 kali kalah. Ya, mungkin menangnya itu mungkin hanya menang keberuntungan aja ya. Bukan karena gue kuat, tapi mungkin keberuntungan aja. Gue saranin, untuk tidak menggunakan deck ini ya, karena deck ini hanya untuk iseng-iseng aja, untuk menghibur kalian aja guys ya. Tetap ya gue pakai deck seperti ini nih, memang ya. Oke, besok gue akan melakukan battle menggunakan epic ya. Besok ditunggu aja ya videonya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe video gue, video-video dari gue. Terus jangan lupa untuk komentar jika kalian punya strategi khusus, bisa
kalian share strategi kalian di komentar. Bakal gua pakai komen ke strategi kalian di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like ya, jangan lupa share juga ke teman-teman kalian jika kalian ingin memperlihatkan video ini ke teman-teman kalian. Oke. Sampai di sini dulu ya guys video dari gua. See you on the next video. Bye.